Pemirsa, seorang ibu hamil 5 bulan ditemukan tidak bernyawa di rumah kerabatnya di Batang, Jawa Tengah. Pihak keluarga menduga korban dibunuh suaminya setelah ditemukan luka pada jasad korban. Duka masih dirasakan keluarga Rohati, warga desa Cempreng, Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Ia kehilangan putrinya Siti Anisa yang ditemukan meninggal di kamar mandi rumah kerabat suami korban. Pihak keluarga menduga kematian Anisa yang hamil 5 bulan dibunuh suaminya. Pada leher korban ditemukan luka dan memar di wajah. Diakui keluarga, rumah tangga korban sering cekcok lantaran suaminya pencemburu dan depresi. Kok tanda tanduknya itu sudah nggak beres, Pak, lelaki itu? Sering cekcok atau gimana, Bu? Ya, cekcoknya kan di dalam kamar, Pak. Cemburuan itu gimana? Cemburu, mungkin kan anak saya kan pernah gojek. Grab apa itu mobil? Ya. Mungkin cemburunya di situ, Pak. Cemburu buta gitu, nah, ya? Ada memar-memar coklat-coklat di sini seperti di cekik itu. Kayak bekas cekikan itu, ya? Ibu menduganya ada jelas pembunuhan gitu, ya? Saya belum lihat pun, saya sudah tahu, nah itu dibunuh, Pak. Betul-betul dibunuh, 100% itu dibunuh. Polres Batang masih mendalami dugaan pembunuhan Siti Anisa. Suami korban kini diperiksa intensif dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Ya, untuk kita belum bisa untuk menentukan apakah itu pembunuhan atau belum, karena masih anggota masih di TKP, masih di lapangan. Ya, intinya untuk pelaku masih dalam lidik, Mas. Masih penyidikan, ya? Penyidikan. Belum ada tersangka atau dugaan? Belum, kita saat ini belum menemukan siapa tersangkanya, masih dalam lidik. Siti Anisa ditemukan meninggal di kamar mandi rumah kerabat suaminya di Desa Terpan, Kecamatan Warung Asem, 7 November lalu. Siti Anisa dan suaminya memilih tinggal di rumah saudaranya sejak 10 hari terakhir lantaran suami korban depresi. Jasad Siti Anisa diotopsi di RSUD Kalisari, Batang, Jawa Tengah. Diduga wanita hamil 5 bulan ini dibunuh suaminya. Saat jasad korban ditemukan, suaminya tidak berada di lokasi.